Yo, halo teman-teman, balik lagi bersama saya di channel YouTube Sense Lepi Gaming. Oke teman-teman, di video kali ini saya bakal nyobain gacha lagi ya di ID kecil ya. Tunggu sebentar. Oke teman-teman, kita kembali lagi dan ya saya bakal gacha-gacha lagi di ketiga kalinya ya. Pertama itu lumayan wangi, ya sedang lah ya. Yang kedua itu nggak wangi sama sekali karena ya nggak dapat apa-apa, cuma dapat Weapon itu juga weapon nyicil ya, enggak langsung 100 ataupun 40 itu enggak ya. Tapi ya 4444 kira 40 ya. Jadi ya kita bakal gacha-gacha lagi di ID kecil ya. Dan sebelum saya gacha-gacha ini, yang lebih baik ya buat teman-teman semuanya yang belum klik, yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya, yuk buruan teman-teman, tunggu apa lagi? Diklik, dipencet, di subscribe dulu channel ini agar channel makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan kalau teman-teman cat tombol merahnya tombol dan kalau teman-teman cat tombol merahnya atau tombol subscribe-nya, nanti kita bakal lanjut lagi untuk giveaway-nya ya. Yaitu giveaway part 10 buat teman-teman yang kemarin tuh belum sempat ikutan giveaway ataupun belum menangin ID giveaway dari saya. Syaratnya gampang, teman-teman cukup subscribe aja channel ini, aktifin aja loncengnya, like video ini dan tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya ataupun mau request video seputar game Naruto ini, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau ID-nya dari bersama saya, teman-teman juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Bang, review ID saya. Nanti saya bakal kasih tahu nama IG ataupun nama FB saya. Biar teman-teman bisa langsung DM ataupun chat pribadi lah situ ya. Jadi lebih aman ya, kita gaskin aja langsung lah ya. Oke teman-teman, nah kita udah di dalam gacha-gachanya. Di sini saya punya 62 token. Wah, ini kalau top up ya, beuh, ngeri sih. Teman-teman kalau top up nih, mungkin yang 6.000 atau 3.000 sih, wah kayaknya sih bakalan dapet sih, bakal dikasih ya. Soalnya gacha sampai 100 kali gacha nggak dikasih, oh, parah sih developernya ya. Oke, pertama kita dapat trio ngampas ya, ngampas Rio lagi. Kita gacha 10 kali nih teman-teman, bakal dapet nggak nih kita? Ayolah, X-Tool boleh tuh kayaknya, dari kemarin belum dapet nih X-Tool. Waduh, kita malah dapat ini apa namanya, fragment 3. Ngapa yang enggak 85 apa 35 gitu ya. Oke, kita satu-satu. Di sini saya sengaja milih Sasuke karena ya dia bagus banget buat tim buff-nya gitu ya, ngasih-ngasih buff-nya bagus banget sih Sasuke ini ya. Gas terus, jangan sampai nggak dapet nih, harus dapet lah, minimal dapet lah. Masih dia di kecil aja ketika dikasih. Oke, dapet fragment weaponnya asli. Developernya kemana ini rednya ya, sekecil apa gitu. Kalau dikasih tahu sih mendingan ya, ini rednya kagak ada pemberitahuannya berapa persennya gitu. Seret, dapet lah. Waduh, dapet. Ngapa Rio mulu dah? Udah lumayan lah Rio segitu ya. Jangan Rio lah, ini ninja top loh, ninja top loh. Masa dia spam Rio? Ih, asli dikasihnya Rio, 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 Rio. Coba kita 10 sekali lagi ya. Kita pencet-pencet, klik-klik, siapa tahu dapat nih. Coba sini, terus balikin lagi ke sini, kita gas, dapatlah. Beuh, nggak dikasih, parah parah. Yuk gas satu-satu, seret seret. Oke, dapat 3. Dari tadi spamnya 3 ya. Oke, 3 lagi. Ayo 3 terus juga nggak apa-apa dah, yang penting dapat fragment gitu. Jangan Rio gitu, males banget dapat Rio. Asli di spam Rio ya. Coba kita ganti Rionya ke sini gitu.
Apakah bakal dapat yang lainnya? Wah, kurang wangi sih gacanya. Itu yang di grup gimana ya orang gacha-gachanya ya? Bisa sampai dapat X2 lah, atau bisa dapat dapat ninjanya 2. Wah, itu wangi sekali kayaknya gacanya ya. Soalnya di sini saya kalau gacha blessing jarang banget sih bisa dapat X2 ya. Itu kalau dapat weapon juga udah bagus sih menurut saya. Yalah, bisa. Ya ampun, di spam 3 doang. Ini berapa sih ini? 48 ini ya. 21. Kita ambil loh. Petinya Naruto ini. Ngampas sekali ya, mana 20 jam lagi. Coba deh. Total kita udah dapetin berapa ini debris, debrisan. Udah 1 6 2 2 5. Baru sedikit sih ya. Kita next ya, next ID ya. Oke teman-teman, kita udah balik lagi dan ya, kita udah di ID selanjutnya dan di sini saya punya sekitar 59 token satu lagi ya. Karena di sini saya belum kebuka untuk ninja trialnya, levelnya kurang, masih sekitar 22. Itu kan kalau ninja trial kan 24 ya. Jadi ya kurang 2 level, jadi ya biarin lah, kita gaskan aja lah ya. Siapa tahu dapat gitu ya. Soalnya itu yang wangi itu baru di ID yang kemarin pertama kali gacha ya, kita berlangsung dapetin 85 shard, itu udah mantep banget gitu ya. Ini kalau dikasih 85 shardnya dua kali, bah selesai udah ya, misi tuntas. Kemudian kita dapet gitu. Tapi kayaknya ya susah ya, developer nggak bakal ngasih ya. Nah, kita pasti di spaminnya ya weapon, kalau nggak makanan top ya Rio ya. Box aja tuh jarang tuh ya, box-box kayak gitu ya. Oke, gas terus, satu kali dulu nggak sih? Biar bisa dapet. Yuk, satu kali yuk. Gaskan satu kali dulu. Rio. Seret. Ya ampun. Kita satu kali aja lah ya, nggak usah banyak-banyak nih. Coba kita tes dulu. Ya ampun, dapatnya makanan kalau nggak Rio gitu. Asli. Rio, jangan di spam Rio mulu apa? Astaga, ini rednya bener-bener ngapa nge-spamnya Rio gitu. Itu Rio banyak sih kegunaan, cuman ya jangan di event gini gitu nge-spam Rionya ya. Kalau di event GP sih nggak ngapa-ngapa ya, si bagus gitu ya. Tuh, Rio terus asli. Ngau, ini ada apa ini dengar Rio? Coba 4-4 kita langsung gas 10 kali. Rio lagi. Waduh, nggak dikasih fragment ya sama sekali. Kita baru dapat 3 ini fragmentnya. Gas lagi 10 kali coba teman-teman. Waduh, nggak dikasih, astaga. Ya kita satu-satu dulu lah. Aduh, nggak dikasih lagi. Wah, entah gimana nih ya cara dapetinnya. Wah, 3. Oke, aduh malah nggak dapet. Coba gas lagi sekali. Aduh ngelek. Wah, kirain dapet ya Exul. Wah, kalau dapet Exul sih masih mending ya, meskipun ninjanya ya mungkin bisa nyusul ya ntar ya. Ini masalahnya kagak dikasih-kasih gitu. Coba ini berapa? 28. Udah 17 token lagi. Asli nggak dikasih-kasih. Seret. Waduh. Waduh. Coba gini. Oke. Aduh, dapet. Ayo. Ah, tidak.
Asli sampai 300, sampai 300 ini kalau Brakeman ini udah bisa ke Converse ya ininya ya, ninjanya ya. Ya ampun, nggak dikasih kita sama sekali. Padahal ini ID kecil gitu loh, jarang dimainin gitu. Tetap nggak dikasih, nggak dikasih. Parah banget emang. Nggak dikasih ya. Punya 12 doang. Oke teman-teman, jadi ya kayak gitu aja gacanya. Ini lebih ampas dari yang kemarin, ini lebih nggak wangi dari yang kemarin. Kemarin itu kan ya kita masih bisa lah ya unlock sesuatu, entah itu senjata. Kemarinnya lagi kita bisa unlock senjata plus hero-nya, plus ninjanya. Ini sama sekali nggak ada gitu ya, ngampas parah gitu. Ya jadi kayak gitu aja untuk gacha-gachanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah klik ataupun udah pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya. Saya sangat-sangat terima kasih. Buat teman-teman yang belum klik, yang belum pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya, yuk buruan teman-teman, tunggu apa lagi? Diklik, dipencet, di subscribe dulu channel ini agar channel makin berkembang dan saya makin bersemangat untuk membuat konten-konten selanjutnya. Dan kalau teman-teman pencet tombol merahnya atau tombol subscribe-nya, nanti kita ada yang lagi giveaway part 10 ya, buat teman-teman yang kemarin belum sempat ikutan giveaway saya ataupun belum menangin ID giveaway dari saya. Syaratnya gampang, teman-teman cukup subscribe aja channel ini, aktifin aja loncengnya, like video ini dan tonton video ini sampai selesai. Buat teman-teman yang mau bertanya-tanya ataupun mau request video seputar game Naruto ini, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang mau ID-nya di-review sama saya, teman-teman juga bisa langsung aja tulis di kolom komentar, "Bang, review ID saya." Nanti saya bakal kasih tahu nama IG ataupun nama FB saya. Biar teman-teman bisa langsung DM ataupun chat pribadi lah gitu ya. Jadi lebih aman ya. Jadi kayak gitu aja dulu untuk gacha-gachanya. Siapa tahu nanti sehabis time limited blessing ada event-event yang lebih bagus. Atau ya kayaknya easter egg sih, baru kemarin kayaknya nggak bakal easter egg ya. Tapi kalau easter egg sih bagus ya. Jadi kayak gitu aja. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di game Ultimate Fighter Rival selanjutnya. Dadah.